Halo-halo, kembali lagi di Histologi. Kali ini Histologi akan memberikan informasi tentang 5 hewan terkecil di dunia yang berpenampilan unik dan mengemaskan. Hewan memang memiliki ukuran yang beragam, dari yang sangat besar hingga yang kecil. Kebanyakan hewan-hewan ini memiliki ukuran yang berbeda karena gen antara hewan yang berbeda pula. Seperti halnya hewan-hewan berikut ini, mereka berukuran sangat kecil dan sangat lucu. Berikut ini adalah 5 hewan lucu berukuran sangat kecil menurut Histologi. Tapi sebelumnya kita mau ngebutkan diri guys, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Speckled Padlober Tortoise. Speckled Padlober Tortoise atau dalam bahasa ilmiah Homopus signatus merupakan spesies kura-kura terkecil di dunia dengan ukuran pejantannya hanya sekitar 6 hingga 8 cm dan sementara betinanya dapat mencapai ukuran 10 cm. Kura-kura ini merupakan hewan endemik dari Afrika Selatan. Cangkangnya yang berbintik merupakan senjata untuk berkamuflase dengan bebatuan di habitatnya. Wah, unik juga ya guys. Namun sayangnya, spesies kura-kura ini sangatlah terancam keberadaannya. Tidak hanya karena habitatnya yang kian lama kian rusak, kura-kura ini sering diambil dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan hewan peliharaan. Gurita Wolfi. Gurita Wolfi merupakan spesies gurita terkecil di dunia nih guys. Gurita ini pertama kali ditemukan dan diklasifikasikan pada tahun 1913. Gurita Wolfi dewasa memiliki berat tidak lebih dari 1 gram. Dengan panjang mencapai 1,5 cm, saking kecilnya mereka dapat kamu bawa dengan menggunakan satu jari saja. Gurita ini dapat ditemukan di lautan Indo-Pasifik. Hippocampus Denis. Hippocampus Denis merupakan spesies kuda laut lucu yang semula dapat ditemukan di Indonesia. Hewan ini juga pernah tercatat ditemukan di beberapa wilayah seperti Vanuatu, Palau, Malaysia, Kepulauan Solomon, juga di daerah Jepang bagian selatan dan Australia bagian utara. Habitat dari kuda laut ini bertempat di daerah bebatuan karang ya guys. Hippocampus Denis awalnya dikira merupakan bayi dari kuda laut, namun faktanya Hippocampus dewasa hanya memiliki ukuran sekitar 16 mm. Dengan ukurannya yang kecil dan kemampuan untuk membangun di koral, membuatnya sangat sulit untuk dijumpai. Sayangnya, spesies kuda laut lucu ini kini sedang dalam status terancam. Hypni Marmoset. Hypni Marmoset atau dalam bahasa ilmiah Cebula Pinea merupakan spesies monyet terkecil di dunia dengan berat lebih dari 100 gram. Dewasanya dapat tumbuh hingga 16 cm panjangnya, seukuran kepala tangan kamu ya guys. Itu pun tidak termasuk dengan ekor yang memiliki panjang melebihi panjang tubuhnya sendiri, sekitar 20 cm. Tidak seperti monyet-monyet lainnya, ekor ini hanya berfungsi sebagai penyimbang tubuh. Mereka hidup berpasang-pasangan dan hidup dalam suatu kelompok maksimal 9 ekor. Hypni Marmoset ditemukan pertama kali di hutan hujan Amerika Selatan. Sayangnya, lagi-lagi spesies ini termasuk ke dalam spesies hewan yang terancam. Einstein. Lahir di New Hampshire pada tahun 2010, Einstein merupakan kuda yang hanya berukuran tinggi 20 inci. Hebatnya, penampilan dari Einstein tidak seperti layaknya kuda kerdil lainnya. Ia berpenampilan layaknya kuda Norman lainnya, hanya saja berukuran sangat kecil layaknya miniatur kuda sungguhan. Sayangnya, karena ukuran yang sangat kecil, Einstein tidak memiliki teman. Namun kini, ia memiliki teman seekor kuda Stailand dewasa bernama Playboy dan seekor anjing Stein Bernard bernama Kana, yang mana memiliki ukuran lebih besar daripada Einstein. Itulah 5 hewan terkecil di dunia yang berpenampilan unik dan mengemaskan. Menurut kalian, mana yang paling unik dan mengemaskan? Kasih komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya guys jika menurut kalian video ini bermanfaat.
Terima kasih.